Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan na'imin. Ashhadu an la ilaha illallah Rabbuna wa Rabbul alamin. Wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah Sayyidina Sayyidil Mursalin. Allahumma salli ala Sayyidina Habibina Syafi'ina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai, mari kita baca Fatihah. Kita berwasilah dengan umur Quran ini. Mudah-mudahan dilapangkan dada kita, diberikan hikmah ilmu yang bermanfaat, dibantu untuk istiqomah sampai akhir hayat, sehingga kita kembali kepada Allah. Mudah-mudahan dalam keadaan husnul khotimah, sehingga kita nanti bisa berkumpul bersama Nabi dan sahabat, guru-guru kita yang sholih, keluarga kita yang sholih dan sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ya kana'udzubika min syarri nafsi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada bulan Syawal ini ada beberapa hal yang bisa kita amalkan, atau amalan-amalan yang sunnah kita amalkan setiap, hampir setiap bulan ada amalan-amalan khusus yang dilakukan Nabi, terutama di bulan-bulan tertentu. Kalau di bulan Ramadan, kita sudah sama-sama tahu amalan khususnya adalah melaksanakan qiyam Ramadan atau sholat tarawih. Di bulan lain sholat tarawih enggak ada. Nah, di bulan Syawal ini kan artinya, arti dasarnya menaik, meningkat atau muncul. Jadi kalau habis bulan Ramadan, maka muncul terbit bulan Syawal. Syawal itu artinya terbit, muncul, naik. Bulan itu kelihatan dia muncul, naik, terang, gitu kan. Secara sederhana, kalau kita pahami dari bahasa ini, maka bulan Syawal ini amal ibadah kita harus semakin membaik, semakin naik, gitu. Kenapa begitu? Ya karena kita sudah diterpa di bulan suci Ramadan. Otomatis amal ibadah kita, keimanan kita semakin menaik dibanding bulan-bulan sebelumnya. Saya mencoba memahami apa tanda-tanda kesuksesan atau keberhasilan kita melaksanakan ibadah Ramadan. Kalau dari sisi tasawuf atau dari sisi rasa, sebagaimana dikatakan Nabi, man qama ramadana imana wa ihtisaba ufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang qama itu artinya mendirikan. Mendirikan dimaksudkan adalah menghidupkan. Siapa yang secara serius menghidupkan bulan Ramadan dengan amalan-amalan, ufira lahu, pasti dihapuskan Allah dosa-dosanya. Bahkan ada dalam hadis-hadis yang kualitasnya lebih rendah sedikit, tapi maknanya makbul, ya. Kita akan dihapuskan dosa kita seperti nanti kita kembali suci bersih seperti bayi yang terlahir dari rahim ibu. Maka saya coba memahami secara sir, secara rasa, bagaimana perasaan kita ketika masuk bulan Syawal. Kita merasa bulan Syawal itu seolah-olah kita menjadi makhluk atau manusia baru.
ada suasana yang sangat berbeda yang kita rasakan dengan sebelumnya. Ini mungkin salah satu isyarat bahwasanya kita sudah diampuni dosa-dosanya. Karena orang yang sudah dibersihkan, dia ya, ibarat orang yang sudah mandi di kolam yang bagus, yang bersih airnya, begitu dia bangkit keluar dari kolam tersebut, dia merasa badannya segar. Ya. Begitu kita selesai melaksanakan ibadah Ramadan, kita merasa ada sesuatu seperti baru, ada harapan baru, ada perasaan kita seperti kita menjalani kehidupan yang baru. Itu salah satu isyarat sir namanya, ya, rasa yang muncul di dalam hati kita. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, paling tidak ada 3 amalan penting yang kita lakukan di bulan Syawal ini. Yang pertama tentunya kita harus mempertahankan kebeningan rohani kita, kebersihan tadi. Kembali kepada fitrah Idul Fitri. Fitri itu bisa artinya berbuka, bisa artinya fatharas samawat, menciptakan langit dan bumi. Tetapi ketika disebut Idul Fitri, lebih kepada kembali kepada kesucian tadi. Itu yang dibuat istilah ulama begitu. Maka ketika kita Idul Fitri, itu kita kembali kepada kesucian, kebersihan, kebeningan hati. Maka di bulan Syawal kita harus pertahankan ini. Orang beriman ini, kata Nabi dalam sebuah hadis sahih, sebenarnya Allah itu pingin orang beriman ini, orang beriman ini akan dicoba terus menerus oleh Allah. Kenapa dicoba terus menerus? Karena Allah pingin orang beriman ini berjalan di bumi dalam kondisi fitrah, bersih, suci, gak ada dosa. Maka secara teori, prakteknya juga, setiap kali kita berbuat dosa, berbuat kesalahan, orang beriman, seluruh azabnya, kata Nabi, nanti akan tegurannya, azabnya, siksanya, seluruhnya dilimpahkan di dunia, dibalas di dunia. Malahu azabu fil akhirah, begitu bahasa Nabi. Orang beriman nanti enggak ini, enggak ada azabnya di akhirat. Azab mereka itu di dunia. Bentuknya apa? Az-zulazil. Kalau mereka durhaka, ada gempa bumi, wal balaya, bala-bala, cobaan, bencana-bencana. Maka ketika ayat az-zilzalah turun, idza zulzilatil ardu zilzalaha, di ujung ayat itu, di ujung surah itu, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang berbuat dosa atau berbuat baik seberat biji jarrah, kami pasti mendatangkan balasannya. Siapa yang berbuat dosa seberat biji jarrah, setitik debu pun, kami akan mendatangkan balasannya. Lalu Abu Bakar kaget baca ayat ini, turun surah ini. Beliau bertanya ke Nabi, ya Rasul, apakah Allah itu serinci itu memberikan balasan kepada orang-orang beriman, sampai-sampai seberat biji jarrah pun didatangkan Allah azabnya, tegurannya, siksanya? Iya, kata Nabi. Lalu Nabi mengatakan, apa kata Nabi kepada Abu Bakar? Ya Abu Bakar, pernahkah engkau melihat sesuatu yang membuat engkau jengkel? Ya pernah ya Rasul. Itu adalah bahagian dari menembus dosa, dosa yang seberat biji jarrah dari. Jadi ketika kita melihat sesuatu yang membuat kita tidak suka, membuat kita tidak jengkel, itu cara Allah menghapuskan dosa yang seberat biji jarrah itu. Itulah sebab menuju lain itu. Maka di dalam persi hadis-hadis lain yang disebut, Allah itu akan menguji orang beriman ini sampai kalian berjalan di muka bumi dalam kondisi bersih. Maka seluruh perintah Allah, ibadah yang kita lakukan,
itu dalam rangka pembersihan semua. Ya. Maka sholat Jumat kepada Jumat berikutnya itu membersihkan dosa-dosa yang ada di antara doanya. Puasa Ramadan itu membersihkan dosa yang tahun-tahun. Ada yang membersihkan per minggu, ada yang membersihkan per hari sholat lima waktu, membersihkan per minggu setiap Jumat sholat Jumat. Ya, ada yang membersihkan per tahun ibadah Ramadan. Semuanya dalam rangka pembersihan. Kenapa? Karena kita tidak bisa lepas dari dosa dan kesalahan. Maka itulah Allah katakan dalam Quran, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang taubat dan orang-orang yang bersih. Maka kalau kita menjadi orang yang dicintai Allah, jadilah orang yang selalu taubat dan membersihkan terus-menerus diri kita. Karena kita tidak bisa, Bapak Ibu, pasti ada kesalahan dosa kita. Maka bahasa Tuhan itu kan sebenarnya tawabin. Tawabin itu apa? Orang yang tobat, 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 tobat. Jamak dia. Maksudnya apa? Orang yang tobatnya terus-menerus. Tobat itu yang berterusan, berkali-kali, gak bisa sekali. Cuma tingkatnya, levelnya beda-beda kan. Kalau orang biasa, orang fasik, tobatnya dari dosa besar. Kalau orang biasa, orang mukmin biasa, tobat dari dosa-dosa kecil, kesalahan kecil. Kalau tingkat wali, tobatnya dari sa'atam lam yadhkurismallah. Dalam Al-Hikam disebut begitu. Sesaat mereka lupa hatinya kepada Allah, langsung mereka istighfar, tobat. Tergantung makam kita. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita istighfar setiap pagi atau setiap hari, pagi atau sore. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Minimal 100 kali. Cuma kalau ulama tasawuf, ini bedanya pemahaman ulama tasawuf dengan ulama sebagian syariat. Mengatakan Nabi kalau beramal itu bukan untuk dirinya lagi. Kenapa? Karena Nabi itu orang suci. Orang suci itu yang hatinya sudah bersih, makrifatnya, ya keyakinannya sudah sempurna. Kalau dia beramal, amalannya itu untuk disedekahkan, untuk jadikan alat mensyafaati umatnya. Karena dia, ya ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Beliau itu orang yang dihapuskan dosanya, baik yang sebelumnya maupun yang akan datang. Maka ketika beliau sholat tahajud tengah malam, bengkak-bengkak kakinya, Aisyah bertanya, ya Rasulullah, engkau kan sudah dihapuskan Allah dosamu, dosa sebelum-sebelumnya dan dosa akan datang semuanya dihapuskan. Kok beramalnya hebat-hebat banget begini? Kenapa ya Rasul? Nabi hanya mengatakan, wahai Aisyah, apakah aku tidak ingin menjadi hamba abadan syakura, menjadi hamba yang bersyukur? Ya bersyukur saja. Nah, ulama tasawuf mengatakan, beliau mengumpulkan ibadahnya itu untuk dizakatkan. Nah, Syekh Abdul Qadir Jilani dalam bab zakat ada namanya zakat syariat, ada namanya zakat hakikat. Zakat hakikat itu apa? Zakat hakikat itu seluruh amal ibadahnya itu diperuntukkan untuk umat. Maka Rasul dibanyakinya ibadahnya. Untuk apa? Memberi syafaat kepada umat. Bukan untuk dirinya lagi. Ya. Karena di tingkat wali pun begitu. Ini memang unik pemahamannya. Syekh Abdul Qadir Jilani menyebut begitu. Zakat amal namanya. Ada zakat harta, mal. Ada zakat diri, nafs. Itu zakat fitrah. Ada zakat amal. Amal soleh kita pun dizakati. Ya. Ketika para wali, para nabi beramal, termasuk Nabi kita Muhammad SAW,
Ya itu amalnya disedekahkan kepada umat, pahalanya semua. Maka Rabi Hadawiyah itu sempat pernah berdoa, ini salah seorang wali Allah, ini unik memang pemahamannya. Apa kata beliau? Ya Allah, kalaulah ada pahala dari amalku ini, nanti aku sedekahkan kepada umat. Kalau amalku ini menghasilkan surga berpahala, udahlah ya Allah, jatah surgaku ku kasih sama orang beriman. Begitu berkata beliau dalam doanya. Tapi kalau ya Allah ada jatah dunia bagi diriku, ada jatah rezeki dunia, udah kasih aja sama orang kafir. Lalu untuk dirinya apa? Ya Allah, aku gak pengen surga, yang kupinginkan hanya dirimu. Cukuplah engkau, aku selalu bersamamu, mencintaimu. Begitu doanya, Pak. Ya. Ngeri ya. Itu tinggal orang yang spiritualnya sangat tinggi begitu. Maka orang-orang spiritual, mursyid-mursyid itu pun, kalau bahasa mursyid kita, mursyid-mursyid yang kita temui, mereka itu tidak akan masuk surga sebelum seluruh pengikutnya masuk surga. Nabi Muhammad itu pun begitu. Dia tidak akan mau masuk ke dalam surga sebelum seluruhnya umat masuk surga. Walaupun pintu surga pertama kali dibukakan kepada Nabi Muhammad, tapi dia gak mau masuk. Dilihatnya dulu umatnya. Ya Jibril, apakah umatku masih ada di neraka? Masih ada ya Rasul. Ya udah balik dia ke neraka. Darinya dilihatnya ada cahaya iman di keningnya. Begitulah kemuliaan dan kasih sayangnya Rasul. Maka Rasul itu, orang-orang beriman begitu, tingkat tinggi begitu. Para wali pun begitu, ya, mendekat-dekati. Karena Rasulullah SAW itu, maka disebut Allah Azizun alaikum, Harisun alaikum, ya. Beliau itu adalah Harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Beliau itu sangat-sangat haris, berhasrat, berkeinginan sekali manusia ini beriman semuanya, manusia ini masuk surga semuanya. Kemudian beliau itu sifatnya ra'ufur rahim, sangat penyantun dan sangat penyayang. Sangat penyantun dan sangat penyayang. Maka beliau tidak mau masuk surga. Itu dicari semua, dilihat di surga, udah semua disepati dan masuk semua, baru boleh masuk ke dalam surga. Itulah pemimpin, sebenar-benar pemimpin dalam Islam, ya. Kalau para-para wali, beliau mereka juga mendekat-dekati begitu, ya. Wali-wali kutub apalagi, mereka beramal. Maka amal-amal soleh mereka itu banyak, zikir-zikirnya mereka banyak. Untuk apa? Siapapun minta tolong kepadanya langsung ditolong. Kalau boleh saya katakan, kadang-kadang para wali itu, kalau kita pahami, ya Allah berkat amalan zikirku ini, si pulan ini butuh hajat begini, tolonglah dia ya Allah. Berkat amalannya. Jadi amalan, pahala amalan itu dikasih ke kita yang minta tolong kepada dia, didoakan. Sampai begitu. Jadi pahala amal ibadahnya itu diserahkan untuk umat. Lalu untuk mereka apa? Kata Syekh Abu Bakar Jilani, untuk mereka para wali ini nanti adalah pahala akhirat diberikan 10 kali lipat. Begitu disedekahkannya pahala amal solehnya kepada umat, nanti diberikan 10 kali lipat lagi di akhirat. Walaupun nanti mereka hanya menginginkan Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan Syekh Abu Bakar Jilani di dalam kitab Sir Ashab. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, penting kita mengamalkan taubat dan istighfar terus menerus. Nabi mengajarkan istighfar 100 kali, riwayat lain 70 kali. Hadisnya sama-sama sahih. Kenapa? Salah satu hikmahnya seperti di dalam hadis sahih At-Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan seterusnya, ini disebut seorang hamba apabila melakukan sesuatu, innal abda idza akhati akhati akan, ya,
jika seorang hamba berbuat kesalahan, maka nuktah, nukita, ya. Ada nuktah, ada titik muncul. Muncul titik hitik bintik hitam fi qalbihi, di dalam hatinya, ya. Muncul bintik hitam di dalam hatinya. Nuktatun saudaun, Nabi membahasakan nuktah itu titik bintik hitam itu bentuknya warnanya sauda, hitam. Fa idza huwa nazau, maka apabila dia meninggalkan dosa itu, wastaghfar, dan mohon ampun kepada Allah, wataba, dan bertobat kepada Allah, maka apa yang terjadi? Maka hatinya, ya, dibersihkan kembali kalbunya. Jadi bintik hitam itu kembali gugur dia, hilang. Ya. Maka orang-orang yang banyak berbuat dosa, enggak peduli sama Allah, semakin lama bintik hitam semakin banyak, semakin pekat. Begitu semakin banyak, semakin pekat, tak mampu lagi menangkap cahaya petunjuk Allah. Ketika tidak mampu menangkap cahaya petunjuk Allah, maka tertutuplah hatinya. Nah, itulah yang disebut Allah khatamallahu ala qulubihim. Kalau sudah khatam, ada ngeri kita, Pak. Maka siapa yang tidak sholat Jumat 3 kali berturut-turut, nah itu tak ada alat pembersih Jumatannya, itu hatinya menjadi ditutup, menjadi munafik. Akhirnya, kenapa? Ya enggak dengar, enggak dengar pengajian, enggak dengar ceramah. Jumat itu kan ada isinya ceramah, Pak. Khutbah. Nah, itu untuk menghidupkan hati. Sebab kalau kita enggak dengar ayat-ayat Allah, enggak dengar hadis-hadis Rasul, terus menerus kosong dari mendengar kalam Allah, hati kita lama-kelamaan menjadi mengeras, kotor dan tertutup. Maka orang yang 3 Jumat tidak mendengar ceramah, tidak mendengar ayat-ayat Allah, itu hatinya akan ditutup menjadi munafik. Itu bahayanya, kan? Berbeda dengan orang yang menjaga sholat jemaahnya 40 hari, tidak ketinggalan takbir pertama, dalam hadis Tirmidzi ditambah begitu, maka nanti dia dibebaskan, dibersihkan hatinya dari sifat kemunafikan. Jadi amalan itu membersihkan kita semua. Maka di bulan Syawal ini, kebersihan yang kita sudah capai di bulan Ramadan kemarin, masuk bulan Syawal, ya harus kita jaga terus dengan banyak istighfar ini, Pak, Bu. Maka malam istighfar ini digalakkan dalam dunia tarikat spiritual. Gak akan Bapak Ibu temui orang yang bertarikat yang tidak mengucapkan istighfar. Semua zikir itu nanti setelah kita, semua zikir-zikir tarekat itu rata-rata memasukkan istighfar, berawal dari istighfar. Astagfirullahaladzim. Di qadariyah begitu, di satariyah begitu istighfar, ya. Di naqsabandi juga begitu. Astagfirullah sebelum tawajud. Astagfirullah. Begitu di mursyid yang menyebut astagfirullah, sudah merinding gitu, rasanya di dalam itu sudah kayak mau terbakar merinding. Mohon ampun kepada Allah SWT, bergetar hati kita, ya. Istighfar, mohon ampun. Dan sampai ada jemaah yang mengatakan, ini kalau nggak ikut tawajud tiap Jumat ini, yang ini rugi banget ini. Kenapa? Karena istighfarnya beda ini. Kalau istighfar lain dengan istighfar yang dipimpin mursyid, kan? Kalau mursyid mimpi di sifat itu, kita itu seperti dirangkul gini, Bapak Ibu. Rangkul gini, dihadapkan ruhani kita kepada Allah, dibawanya kita, astagfirullah, katanya, kan. Ya Allah, puni ruhani kami semua, ruhani sama murid-murid, ini ya Allah. Nah, itu diniatkan kepada Bapak Mursyid. Itu seperti dirangkul ruhani kita.
ya. Dimohonkan ampun di hadapan Allah. Astagfirullah. Nah, kalau kita sudah ngikut itu setiap waktu merinding. Merinding betul ya. Dimohonkan ampun. Ya. Disitulah pentingnya guru pembimbing rohani. Saya selingi sedikit tentang kisah Imam Hanafi. Kenapa pentingnya untuk taubat ini, istighfar ini, berguru punya guru rohani ini. Ada satu riwayat Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini Bapak Ibu salah satu pendiri atau imam mazhab Hanafi. Walaupun beliau ahli fikih, tetapi ilmu tasawufnya pun dalam. Beliau belajar tasawuf itu dari Imam Ja'far Shadiq, cicitnya Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah mengatakan, kalau aku tidak berjumpa dengan Imam Ja'far, niscaya Abu Hanifah akan celaka. Kenapa? Nah, ternyata Bapak Ibu, di dalam fikih Imam Abu Hanifah ini cenderung rasional sekali. Di antara, maka dalam ilmu kalam beliau itu disebut dengan aliran rasionalnya. Ya. Paling rasional di antara imam mazhab ini paling banyak gunakan akal. Kenapa paling banyak rasional menggunakan akal? Karena banyak waktu itu hadis-hadis lemah yang tersebar di Irak. Irak dipalsukan orang-orang Syiah. Jadi beliau banyak menggunakan pemahaman akli. Karena banyak hadis-hadis lemah, hadis maudhu, hadis palsu di daerah beliau. Menurut sebagian ulama begitu. Saking banyaknya menggunakan akal kias, lalu ketemulah dengan Imam Ja'far Shadiq. Apa kata Imam Ja'far? Ya Aba Hanifah, jangan terlalu liar menggunakan akal. Kalau kamu nanti terlalu banyak menggunakan akal, melupakan wahyu, nanti kamu akan binasa. Lalu Imam Ja'far Shadiq bertanya kepada Imam Abu Hanifah, coba perhatikan, kalau orang perempuan meninggalkan sholat, wajib gak dia ganti sholatnya ketika dia haid? Gak wajib. Kalau perempuan meninggalkan puasa Ramadan, wajib gak dia mengganti puasanya? Wajib. Mana lebih utama sholat daripada puasa? Lebih utama sholat. Tuh. Kan lebih utama sholat. Maka secara akliyah, karena sholat lebih utama untuk diganti, harusnya Tuhan menyuruh orang haid itu mengganti sholatnya. Tapi kenapa gak disuruh Tuhan? Kok malah puasa yang disuruh diganti? Makanya gak semuanya bisa pakai akal, kata Imam Ja'far Shadiq. Bener ya, ketahuan nih Pak. Kini itu rasional sekali ya Buhani Pak. Yang kedua katanya, ketika Nabi berangkat naik kuda, tiba-tiba Nabi bawa berwudu, pakai sepatu. Ketika Nabi pakai sepatu, berwudu pakai sepatu, yang mana yang dibersih diusap Nabi? Tapak sepatunya atau atas sepatunya? Atasnya. Loh, kenapa atasnya? Coba pikirkan secara akliyah, yang kotor itu tapak sepatu atau atasnya? Tapaknya. Lalu kenapa yang dibersihkan Nabi atasnya? Wong yang paling kotor tapaknya kok. Iya ya, kita bawa nih Pak. Nah itu makanya gak bisa semuanya dengan akal. Jadi salah satu mendundukkan akal beliau itu adalah Imam Ja'far Shadiq. Maka kalau kita baca riwayat sejarah Bapak Ibu, kita akan ketemu nanti para ulama ahli hadis sesat yang menyelamatkan mereka ulama fikih, Imam Malik, Imam Syafi'i. Kenapa? Karena mereka enggak paham menggunakan hadis itu. Imam Hanafi ini ya, salah seorang ulama besar hadis mengatakan ketika diberikan diskusi gini, ini ulama hadis, ulama besar, ini Imam Hanafi. Tiba-tiba ada umat bertanya, apa makna hadis ini ya Syekh? Ya. Ulama hadis bilang, enggak paham aku. Coba Imam Hanafi, bagaimana pemahaman itu? Dijelaskan Imam Hanafi. Ya, terkejut ulama hadisnya. Dari mana kamu tahu begitu pemahaman Syekh? Ya dari hadis kau yang kamu baca. Nah,
Jadi ulama hadis itu banyak yang berfatwa, ulama besarnya, kalau tidak ketemu ulama fikih, niscaya kami sesat. Ketika ditanya, kenapa begitu? Karena kami pikir semua yang dikerjakan Nabi itu wajib semua dilakukan. Ternyata enggak, ada yang enggak wajib gitu loh. Jadi ulama hadis, ulama sunnah mengira semua perbuatan Nabi wajib. Nah, itu yang terjadi sekarang. Maka orang-orang yang pakai hadis kurang paham fikih usul fikih, mereka anggap semuanya sunnah Nabi itu semuanya sunnah Nabi, yang kecil-kecil pun dianggap wajib sama dia. Nah, itu kesesatan ulama hadis begitu masa lalu. Lalu siapa yang menyelamatkan mereka? Ulama fikih, ulama faqih. Nah, ulama faqih, ulama fikih, siapa yang menyelamatkan mereka? Ternyata yang menyelamatkan rohaninya ulama tasawuf. Maka disitulah muncul nanti fatwa Imam Malik. Siapa yang berfikih tidak bertasawuf, maka dia nanti fasik. Ya. Siapa yang bertasawuf tidak berfikih, maka dia zindik. Itu Imam Hanafi. Pendapat perkataan ini disandarkan kepada Imam Malik bin Anas. Ya. Siapa yang berfikih tidak bertasawuf, ruhaninya tidak dibersihkan, banyak main akal, nanti dia jatuhnya fasik. Sombong, pintarnya sombong. Fasik berartinya gak bersih, masih mau buat dosa besar, masih mau korupsi, masih mau maaf berzina, masih mau nanti buat dosa besar. Jatuhnya fasik, masih terus menerus buat dosa besar. Tapi siapa yang bertasawuf tidak berfikih, bertasawuf aja gak memperhatikan ilmu syariat fikih, apa yang terjadi? Jindik, meringankan sholat. Ah, malas sholat di situ. Kenapa sih? Tak jelas Tuhan yang dah, siapa yang disembahnya itu tak siapa, gak ngerti cara sholat khusyuk, akhirnya gak ke masjid. Wah, kalau cerita Tuhan luar biasa, tapi gak mau ke masjid, buat fitnah zindik, maka merusak agama. Nah, itu namanya mas, akhirnya merusak agama. Ada yang begitu, ada. Itulah nanti larinya kepada aliran kebatinan. Bagus akhlaknya, cerita Tuhan hebat, tapi enggak sholat. Ngaku-ngaku orang tasawuf. Bukan tasawuf, tasawuf namanya. Kenapa ya enggak mau sholat? Gimana mau disebut tasawuf? Tasawuf itu kan artinya suci bersih. Bagaimana kita membersihkan diri sementara kita tidak melaksanakan perintah Allah? Ya durhaka teruslah. Durhaka terus, apa yang bersih? Dosa terus. Nah, gitu. Bapak ibu yang dirahmati Allah SWT. Nah, maka dari itulah yang pertama kita lakukan, terus membersihkan hati kita ini, terus akan dikotori sampai kita hidup. Qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang membersihkannya dengan memperbanyak istighfar, tobat. Ya. Bila perlu minimal setiap Jumat, abis mandi Jumat kita ya niatkan mandi tobat. Gak apa-apa. Karena kalau kita tidak bertobat, binti hitam yang dosa, akibat dosa yang kita lakukan itu akan numpuk, Pak. Maka istighfar. Dan Allah itu Maha Pengampun. Hebatnya Allah Ta'ala itu karena kasih sayangnya sangat luas, sebanyak apapun dosa seorang hamba, kemudian dia datang menghadapi Allah, pas taubat, pas dia mohon ampun, pasti diampuni Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la taqnutu min rahmatillah. Hai orang beriman, janganlah kamu putus asa dari rahmat Allah. La taqnutu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah akan menghapuskan seluruh dosa tanpa terkecuali. Maka dalam hadis dijelaskan Nabi, seandainya seorang hamba itu membawa dosa sebanyak langit dan bumi, ya, atau sebanyak buih di lautan, dia merasa bawa dosanya itu menghadap Allah, lalu dia menangis bertobat mohon ampun kepada Allah, ya ghafir, dihapuskan. Kenapa dihapuskan?
itulah luasnya kasih sayang Allah. Lagi pula Bapak Ibu, dosa kita ini gak akan berpengaruh kepada zatnya. Kita buat dosa, rugi gak Allah kita buat dosa? Gak ada ruginya. Jatuh gak derajat Allah dari ketuhanannya? Enggak. Makin hinakah Allah kalau manusia ini durhaka semua? Enggak ada hubungannya. Allah itu tetap Allah, raja tetap raja, Tuhan tetap Tuhan. Tak berpengaruh dosa kita itu kepada zat-Nya. Maka Nabi Isa ketika terjadi dialog ya dengan Allah Subhanahu wa taala di alam ruh, dicatatkan dalam Quran, dia bilang ketika Allah bertanya, "Ya Isa, apakah engkau menyuruh menyembah dirimu?" "Ya Allah, waktu aku hidup, aku tidak pernah menyuruh mereka menyembah diriku." Ya. Engkau menyaksikan, "Waktu aku sudah wafat, palamma tawaffani, ketika aku engkau wafatkan, engkaulah yang lebih tahu kepada mereka tentang diri mereka." Maka Nabi Isa itu salah satu doanya, "In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum innaka antal azizul ghafur." Ini luar biasa dalam maknanya. "Ya Allah, jika engkau mengajak mereka karena menyembah diriku atau karena dosa-dosa mereka, umatku itu, fa'innahum ibaduk, mereka itu hambamu, ciptaanmu, mau kau binasakan, mau kau robek-robek, mau kau ajak, om hambamu, gak ada kuatnya berhadapan denganmu, mau kau apain terserah, om ciptaanmu. Wa in taghfir lahum, tapi jika engkau mengampuni mereka karena rahmat kasih sayangmu, fa innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau maha perkasa, maha bijaksana. Ketika engkau menghapuskan, mengampuni dosa-dosa hambamu, engkau maha bijaksana. Siapa yang bisa menyanggahmu? Siapa yang bisa melarangmu?" Wah, ini doanya dalam sekali maknanya. Maka kalau saya ijtihad saya Bapak Ibu, kalau mendoain orang-orang fasik meninggal, udah meninggal dia, tapi banyak dosanya belum tobat selama di dunia, kita tahu dia orang jahat, orang bejat, tapi udah meninggal, apalagi yang kita sebut. Doa inilah, "Ya Allah, jika engkau ajak ini hambamu yang berdosa ini, jika kau ajak ini hambamu, mau kau apa-apain pun, kau mau kuasa, mau kau robe-robe, mau kau bakar-bakar, mau kau hancur binasakan, mau hambamu gak akan berdaya ini ya Rob. Tapi jika engkau mengampuninya dengan kasih sayangmu, sesungguhnya engkau maha agung, maha bijaksana. Gak ada yang bisa menuntut, melecehkan dirimu, menghakimu, ada. Fa'alul lima yurid, dia berbuat sekehendaknya." Wah, itu dalam sekali maknanya itu. Ya, itu doa untuk orang-orang yang sudah terlanjur sangat durhaka. Maka di dalam agama ini pun sebenarnya banyak amalan rahasia. Kalau dibocorkan nanti orang gak mau sholat, gak mau macam-macam lah Bapak Ibu. Dalam dunia tasawuf spiritual itu banyak yang rahasia dikasih Allah kepada guru-guru manusia. Orang-orang yang sudah mati dalam kondisi durhaka itu, banyak dalam riwayat mimpi-mimpi tabiin, sebagian mimpi sahabat, orang tuanya dibakar di neraka, jumpa dengan salah seorang tuan saya, guru, apa kata beliau? Beliau mengatakan, "Coba, kemarin aku mimpi orang tuaku dibakar di neraka." Kemudian dia doakan, dalam padilah, la ilaha illallah, padilah zikir, buku orang jemaah tabligh. Itu mimpi itu tabiin. Lalu didoakan saya itulah. Didoakan apa? Dikirimkannya patih apa? Dikirimkannya la ilaha illallah 70.000 kali bacaan la ilaha illallah. Itulah tadi wali itu. Jadi amalan zikir dia 70.000 kali itu dikirimkannya. Kemudian minggu datang, depan datang lagi anaknya. "Ya Syekh, aku melihat orang tuaku, ibuku sudah bergembira dibebaskan dari neraka." Alhamdulillah. Karena itu guru saya itu, "Coba nanti lihat seminggu lagi." Seminggu lagi dia mimpi orang tuanya bebas dari neraka. Ternyata apa? Dengan mengirim 70.000 la ilaha illallah. Ibnu Taimiyah mengatakan, "Ini enggak ada hadis sahihnya. Tapi ini diamalkan ulama-ulama salaf. Ini salah satu amalan rahasia Bapak Ibu."
untuk nebus orang yang meninggal dalam keadaan durhaka. Nyikirlah ilallah 70 ribu kali. Itu usaha. Ya kalau diterima Allah dihapuskan dosa, ya dibebaskan dari neraka, alhamdulillah. Kalau enggak, ya terserah Allah kan. Tapi kita sudah berusaha. Maka orang mati dengan orang hidup itu enggak pernah patah putus hubungannya. Kalau putus hubungannya, kita enggak bisa doain orang orang beriman lagi kan. Allah ngampilin muslimin wal muslimat, itu apa? Disuruh mendoakan orang muslim. Al-ahya'i minum wal-amwat, orang yang hidup dan orang mati, hapuskanlah dosanya ya Allah orang beriman. Itu apa kita doain orang beriman dah mati? Kalau putus. Untuk apa kita doain? Kalau putus hubungannya. Gak bisa putus hubungan kita. Orang mati sama orang hidup terus berhubungan. Maka orang-orang yang tidak mendapat doa dari keluarganya, dia dapat doa umum. Doa umum itu apa? Setiap kali kita berdoa habis sholat, Allahumma fillil muslimin wal muslimat, dapatlah orang-orang muslim-muslimat. Ya tapi itu hadiah umum. Maka ketika kita masuk kuburan, assalamualaikum ya ahlal kubur, ahlal diyar. Mereka jawab kan, waalaikumsalam. Artinya apa? Ya mereka mendengar. Kalau enggak mendengar, kata Ibnu Qayyim, enggak mungkinlah disuruh Nabi kita mengucapkan salam masuk kuburan. Untuk apa mengucapkan salam sama orang enggak dengar? Sama batu-batu. Enggak tahu apa-apa, kan gitu. Kayak orang, kalau bahasa Ibnu Qayyim, emangnya kita kayak orang gila ngomong sendiri. Gitu kan. Tapi begitu, ya, mereka mendengar. Orang beriman itu mendengar. Ruhaninya di alam roh. Kan, Bapak Ibu, saya ringkas karena waktunya sudah habis. Jadi amalannya itu minimal yang pertama terus-menerus kita bersihkan hati kita, ya pertahankan kesucian. Yang kedua, laksanakan puasa Syawal 6 hari. Kalau puasa Syawal 6 hari, nanti kita dicatat puasa selama setahun. Jadi walaupun Bapak Ibu enggak puasa Senin Kamis nanti terus, tapi sudah dicatat setahun. Kalau ditambah Senin Kamis tambah mulia. Kalau enggak udah dicatat Allah setahun. Rugi enggak ngamalin puasa Syawal. Karena balasannya puasa setahun. Yang ketiga tentunya halal bihalal, saling bermaafkan. Karena dosa kepada Allah gampang, lebih gampang dihapuskan. Tapi dosa kepada sesama manusia, kita harus minta maaf. Tersinggung hatinya, ada terambil kita uangnya, ngutang kita, lupa kita kawal kita ngutang. Gitu kita maaf. Ya, kalau enggak ikhlas sebutkan. Hutang itu enggak bisa dibebaskan kalau enggak dibebaskan orang. Ya. Enggak bisa. Tuhan pun enggak mau membebaskan kalau orangnya belum ikhlas. Maka disitulah perlu kita minta maaf kepada sesama manusia. Karena kita tidak bisa tidak berdosa. Apalagi setiap hari kita berjumpa, setiap hari kita berkomunikasi, berurusan, semakin banyak kesalahan yang kita lakukan. Ini minimal 3 amalan ini. Pertahankan kesucian dengan istighfar, puasa Syawal, kemudian banyak silaturahmi. Saya tidak akan jelaskan silaturahmi manfaatnya karena waktu tidak cukup. Ya, kalau Bapak Ibu apa namanya mengetahui manfaat silaturahmi, nanti buka YouTube saya aja. Saya sudah buat YouTube baru beberapa bulan untuk jemaah supaya jangan hilang ilmunya dan bisa dimanfaatkan lebih luas. Sebab saya lihat teman saya buat lembaga dakwah 2006 dulu di Jakarta. Teman saya buat YouTube sejak 2008 atau 2000 berapa. Saya lihat udah banyak sekali kan, sudah sampai ribuan, ratusan ribu yang apa dia gitu kan followernya. Saya baru buat baru 790 kemarin saya. Dia yang apa namanya itu yang subscriber. Nanti kalau saya share aja ke jemaah Pak biar di subscriber. Nanti Bapak Ibu lihat di situ manfaat silaturahmi, urgensi silaturahmi. Dengan YouTube ini saya terus akan memperbaiki kualitas ceramah juga sekaligus memperbaiki cara dakwahnya ya. Itu sangat banyak manfaatnya dan juga bisa mewariskan. Nanti kalau saya udah enggak ada, orang-orang masih bisa melihat YouTube saya untuk belajar dari pemahaman pemikiran saya. Jadi saya masih dapat amal dari
jariah, nggak putus-putus. Karena ilmu yang bermanfaat itu terus dimanfaatkan. Baik, sekira itu aja. Mudah-mudahan bisa dipahami.